Setelah salah seorang karyawan Mall Asia Plaza Sumedang anuga konfirmasi positif tina hasil swab test poe salah sanu anyar kaliwat, pemerintah Kabupaten Sumedang pamustunganana nutup operasional eta mall pikeun saheulaan. Pikeun angtayungan karyawan jeung masyarakat tina sumembarna COVID-19, pemerintah Kabupaten Sumedang resmi nutup Mall Asia Plaza Sumedang jero saminggu kahareup. Eta prak-prakan nutup teh dilakonan ti mimiti poe Kemis tanggal 23 Juli tapi ka poe Rebo tanggal 28 Juli 2020. Eta ketak nutup teh dilakonan satutas katohian salah seorang karyawan mall anu kakonfirmasi COVID-19 dumasar kana hasil swab test. Karyawan anu kakonfirmasi COVID-19 nyaeta salah seorang petugas admin bagian parkir di Mall Asia Plaza Sumedang. General Manager Asia Plaza Sumedang Budi Indra Sakti nembrakeun eta ketak nutup mall teh dilakonan satutas aya kajian ti Pemkab Sumedang pikeun ngantisipasi sumebarna COVID-19 satutas salah seorang karyawanna dicendekeun positif tina hasil swab test. Lianti kitu pihakna panuju kana eta ketak nutup mall saheulaan teh lantaran pikeun ngarojong program pamarentah pikeun neuteuk mata rantai sumebarna COVID-19 di Kabupaten Sumedang. Ada kajian dan informasi dari Pemda setempat bahwa Plaza Asia Sumedang mulai besok itu tanggal 23 Juli akan dilakukan penutupan. Ini kami lakukan adalah untuk mendukung program pemerintah di mana saat ini ada salah satu karyawan kami bagian parkir itu yang terpapar COVID-19 dan menurut standar operation prosedur yang berlaku di Pemda itu harus dilakukan tracing kepada seluruh karyawan kami dan kepada keluarga dari yang bersangkutan. Yang bersangkutan pada saat kemarin itu sangat-sangat sehat, tidak ada gejala apapun. Nah, tetapi kami mendukung program pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di mana ya kami harus melakukan penutupan supaya bisa di tracing lebih lanjut. Sajroning kitu karyawan anu kakonfirmasi COVID-19 geus ngalakonan perawatan jeung isolasi di RSUD Sumedang poe Salasa anu anyar kaliwat satutas dipapageun ku tim gugus COVID-19. Diki Guntara, Bandung TV.